kali ini ada 100 anak yatim. Ya, total donasi yang terkumpul itu Rp21.860.000 dalam bentuk untuk donasi yatim dan sosial. Indramayu, owner warkop Kopit J. Kresna, tokoh muda warga Desa Patrol Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, juga ketua Les Bumi Indramayu pada hari Senin tanggal 17 bulan April tahun 2023 di bulan Ramadan 1444 Hijriah, berempat di warkop Kopit miliknya yang berkedudukan di Desa Patrol Blok Tiben RW 4 RT 3, merangkul 100 anak yatim dan 2 faguna berbagi kebahagiaan dengan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Patrol Ustadz Abu Bakar, tokoh agama Haji Sanusi dan beberapa unsur yang ada di Kecamatan Patrol serta orang tua anak. Usai acara berbagi kebahagiaan atau santunan anak yatim dan 2 Fajai Kresna kepada Kreator TV menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jai Kresna mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas terselenggaranya kegiatan santunan 100 anak yatim Desa Patrol dalam rangka ngalap barokah di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Saya secara pribadi dan kelembagaan mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang sudah mensupport menjadi donatur, baik secara finansial maupun secara berupa bentuk barang, bahkan dukungan moral dan doa. Itu yang paling utama. Alhamdulillah agenda ini rutin kami selenggarakan setiap tahun dan harapannya semoga di tahun-tahun berikutnya tetap akan kita laksanakan dan dapat terhimpun lebih besar lagi, dan semoga apa yang menjadi kebaikan Bapak Ibu sahabat-sahabat mendapatkan keberkahan dari Allah, diampunkan dosa-dosa kita semuanya, dilipat gandakan rezekinya, disehatkan jiwa raganya, dimudahkan urusannya, dan dilapangkan segala rezeki-rezeki di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya sekali lagi haturkan terima kasih. Yatim jumlahnya. Untuk kali ini ada 100 anak yatim. Ya, total donasi yang terkumpul itu Rp21.860.000 dalam bentuk untuk donasi yatim dan sosial. Tetapi untuk zakat yang terhimpun ada Rp25.950.000. Dan itu untuk zakat kita serahkan ke untuk duafa-duafa ataupun mustahik-mustahik yang membutuhkan, yang memang kita sudah alokasikan nama-namanya secara langsung. Sedangkan untuk alokasi donasi yatim kita sudah serahkan berupa amplop, bingkisan, dan makanan. Untuk secara simbolis tadi yang hadir berapa anak yatim? Yang hadir ada sekitar 100 anak yatim. Oh, iya, alhamdulillah. Kami targetkan memang kalau dulu kita ada 200 anak yatim, tetapi saya pengen memberikan kualitas sehingga isi amplopnya lebih banyak. Nah, itu harapannya. Baik. Ya, terima kasih. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang sama Ustadz Abu Bakar Ketua MUI Kecamatan Patrol usai memimpin jalannya tawasul kepada Kreator TV mengatakan, kegiatan berbagi kebahagiaan dengan memberikan santunan kepada anak yatim, yatim piatu yang diselenggarakan oleh owner warkop Kopit Patrol menurut kami selaku MUI Kecamatan Patrol yang menjadi agenda rutin tahunan merupakan kegiatan yang sangat positif karena
Kegiatan tersebut merupakan perintah agama Islam. Bahkan kata Baginda Rasul Muhammad dalam hadisnya, sebaik-baik manusia adalah hamba Allah yang dapat memberikan manfaat kepada sesama, terlebih kepada para anak yatim dan kaum duafa yang membutuhkan uluran tangan kita. Dan menurut kami kegiatan santunan di bulan suci Ramadan, tentunya Allah akan melipat gandakan pahala bagi hambanya. Kami selaku Ketua MUI berharap kegiatan santunan tersebut dapat dilakukan secara berkesinambungan serta berharap dengan kegiatan yang dilakukan oleh owner Warkop Kopit bisa dilakukan oleh yang lainnya. Bagi yang mampu, agar para anak yatim, yatim piatu dan kaum duafa yang lemah ekonomi bisa mendapatkan kebahagiaan serta mendapatkan hak sebagai makhluk Tuhan. Tegasnya. Dewa Warlan menyiarkan.